Kalau kita mau jauh dari azab Allah, mesti banyak kita menangis kepada Allah, minta ampunan Allah. Nangis itu nikmat kalau urusannya minta ampun sama rahmat Allah. Nangis itu jadi beban kalau nangisin apa? Nangisin apa? Dunia. Bukan dunia, dunia. Bangun malam ini, ya Allah, masa muda telah kuhabiskan, ya Allah, meninggalkan salat, ya Allah, saya sudah umur segini, ya Allah, belum bisa baca Quran dengan baik, ya Allah, saya belum bisa bahasa Arab, ya Allah, saya belum bisa baca kitab, ya Allah, ya Allah, saya masih malas ibadah, ya Allah, ya Allah, saya masih maksiat, muhasabah. Bangun malam nangis. Nikmat. Ainani la tamsuhuma an-nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua mata yang tidak akan terkena api neraka jahannam. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang dibuat menangis takut kepada Allah dan mata yang dibuat begadang atau melek berjuang di jalan Allah. Insyaallah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersimpuh di hadapannya, menangis di hadapannya. La ilaha illallah, apalagi kalau sudah nyebut di tengah malam, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Enggak ada yang lihat lagi. Orang lain enggak ada yang lihat kita, kita di tikar sejadah kita. Ya Allah, ya Allah. Bertahun-tahun kami berlari dari ajaranmu, ya Allah. Ajal sudah makin mendekat, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Nikmatnya hidup. Beberapa ulama yang sudah menikmati bangun malam menangis kepada Allah sampai ayam jantan berkeroyok diomelin, menandakan fajar. Ya di uskun latu farriq bainal habibain, enggak sadar dia. Saking dia asyiknya munajat sama Allah, dari tengah malam enggak berasa udah mau fajar. Ayam kok kruk diomelin tuh ayam. Ya di uskun latu farriq bainal habibain. Ay ayam jantan, diam, jangan kau pisahkan dua kekasih yang sedang berjumpa. Wal Imam Syafi'i mengakui, salah satu kebahagiaan hidupku ketika aku munajat di tengah malam. La ilaha illallah. Ini kagak, kita termasuk orang-orang bedaan kita deh. Saya kali masih, kalau ini luar biasa. Ini kelihatannya ahli ibadah semua. Dua jus sehari ada nih. Jus apa ini? Masya Allah. Imam Syafi'i pun aja tengah malam, ya Allah, ya Allah. Kita jauh dari kenikmatan karena mau bangun malam. Insya Allah mulai malam ini makin rajin, insya Allah. Yang udah rajin makin rajin lagi, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bangun tengah malam, gak ada yang lagi susah. Orang yang udah banyak menangis karena Allah, Allah tidak akan buat dia menangis urusan dunia. Tapi ingat, orang yang jarang menangis takut kepada Allah, khawatir dia dibuat tangis urusan dunia.